Sarigi kudu jeng harti, salengkah jeng pipikiran. Mun sidik alus, lakonan. Mun sidik goreng, singkahan. Cokot nu alusna, piceun nu gorengna. Urang pulangkeun deui ka nu agung. Zeh! Kini, genderang sudah ditabuh. Yang harus kulakukan adalah melakukan serangan balik. Ayo semangat! Kompetisi semakin dekat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trampolinnya sebelah sana. Cepat, cepat. Diki, kenapa kalian latihan di sini? Sorry men, lapangan kita itu dipakai parkir. Ya mau nggak mau kita latihan di sini. Loh, kenapa gimnastik ada di sini? Lapangan kita kan dipakai parkir. Emang kenapa sih kalau kita latihan di sini? Ini kan tempat umum, semuanya berat loh latihan di sini. Tapi tidak untuk gimnastik, bahaya. Betul, terlalu bahaya untuk latihan anak gimnastik. Bagaimana kalau ada yang jatuh ke lapang bawah? Jadi kalian semua ngeremehin kita? Kita gak bermaksud. Alah! Kalian pikir cuma eskul kalian yang jago? Terus anak gimnastik enggak? Kalian salah, men. Stop, Ricky! Kita gak usah. Jumat besok jam 9. Gue tantang kalian buat adu skill di lapangan Radio Solihin. Kita lihat siapa yang paling jago. Yang dapat voting paling banyak dari penonton, dia yang berhak pakai tempat ini. Tapi... lanjutkan pertarungan ini. Benar, hentikan pertarungan ini. Perbedaan bukan alasan kita untuk saling bermusuhan. Justru, kita harus maju perbedaan itu untuk menjadi persatuan. Demi kemajuan kita bersama. Benar. Memang seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan untuk saling bermusuhan. Bahkan hanya dengan hal yang sepele. Seharusnya kita jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk melangkah bersama. Kita perbanyak kolaborasi, bukan kompetisi. Apa kalian setuju? Setuju! Bela diri bukan sekedar seni melawan. Ilmu bela diri adalah tentang menghormati keputusan, mengelola kesabaran, dan menjaga kebersamaan. Lo katanya mau ada yang tanding? Gak jadi!